Arsopengnya di Gong. Selau. Wah, arsopengnya selau. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki bule-bule iki saka ngendi lek sampean malek? Dari hutan cari rumput lek. Oh, alah, mampir lek, mampir. Sampean mampir. Iki para bule-bule iki anu, guys. Ceritane iki golek rambanan. Golek rambanan buat si Embek. Sama si Engah. Sama si Engah, guys. Nah, jadi di vlogku kali ini ceritanya ini bersama Kakung ngajak shopping, guys. Iya, Kong, nanti Kong. Arsopengnya nanti Kong. Selau. Wah, arsopeng yang selau. Panerogo. Wah, panerogo, Kong. Iya. Mau ngapain, Kong? Arep shopping. Shopping. Gawanannya apa, Kong? Gawanannya. Gawane di dompet. Wulan di lo Kong, dompet. Wah, yuk kau Kakung, guys, ngajak shopping Kakung, guys. Ini ceritane sekaligus mau kirim lah itu Mae lagi makan itu, guys. Mae makan. Mae kabur, guys. Lagi makan sama Mae, guys. Oke, sekaligus ini mau kirim, guys. Jadi ceritane ngajak Kakung jalan-jalan, sekaligus mau kirim, guys. Siap. Ntar bosku tak masukkan dulu ya, guys. Oke, perlengkapannya ini sudah. Tadi siap tas sudah. Lumayan, guys, ini lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman semuanya yang sudah pesen keripik maupun karak maupun madu kepada adik-adik desa. Oke, siap. Masker. Mau pamitan dari saya dulu, guys. Kenal lima mahain buat tempatan yang bisnya. Oke, bentar. Oke. Halo. Kita boleh masuk. Bisa gimana? Ini bocor juga. Nah, ceklon saya tak lebok ini saya. Oke, guys, jadi sekaligus ngajak Kakung shopping, guys, ini. Sesekali ngajak Kakungnya shopping. Mboke momong ning omah. Mboke momong ning omah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dari produk dari Adiana Desa, yaitu ini sih, madu murni. Ini dari lebah tawon apis carana. Ini untuk bulan ini bunga sengon seperti ini. Kalau yang ini bulan 3, agak sedikit pahit manis, ini bunga ketela. Jadi untuk harganya ini adalah 300.000. Itu sudah termasuk ongkirnya. Kemudian untuk yang kedua produk dari adik-adik desa, ada keripik tempe. Insya Allah aku akan kasih label, ini adalah keripik tempe greget. Nah, jadi gregetnya itu sudah makan satu, waduh, pengen makan terus sih. Nah, ini untuk harganya 50 kak, belum termasuk ongkirnya. Jadi yang ketiga ada tiwul Maiden. Nah, ini adalah tiwul produksinya dari ibuku. Ini untuk harganya 22.000 kak, belum termasuk ongkir, seperti itu. Yang sudah pesen harap sabar karena ya keterbatasan barangnya, harap sabar. Yang belum silahkan antri, seperti itu. Kami mengutamakan kualitas bukan barang yang banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini ada madu. Madu. Ini keripik tempe. Ini tiwul. Ini madu sama keripik. Ini madu sama tiwul. Nah, teman-teman ya. Yang mau pesen bisa WA. Berapa? 081-230-33993. Pokoknya dijamin rasanya mantul. Mantul. Mantap betul. Maskernya Mas disiap nih. Ini lemari. Nanti kita mau lomba sinten kari ini kan ini. Oke. Kerja. Semua itu sama kaku. Sementara mama tendio ngomong. Mama ngomong Reza main. Mamae ngomong Reza. Semangat guys, semangat. Ini pengiriman hari Sabtu ya teman-teman. Jadi mungkin sampainya Selasa. Soalnya kan kantor pos kalau Minggu libur ya. Kita pakai kantor pos, soalnya kantor pos lebih murah dan lebih cepat. Kalau pakai JNI sih ya agak mahal sedikit sih, ada selisihnya. Kalau dulu kita pakainya JNI, cuma sekarang pakai kantor pos teman-teman. Nah, itu kakunya sudah siap. Gimana Kong? Sudah siap Kong? Kakunya mau shopping. Lah terus Reza sama ibu kapan sejak shopping? Rezanya cukup di rumah saja dulu. Cukup di rumah saja dulu. Padahal ibu Reza pengen shopping lagi. Ibu ngajak pengen shopping. Pengen banget. Padahal, nah itu sudah pasang umbul-umbul teman-teman. Kemeriahan 17 Agustus. Nah, alhamdulillah pengirimannya seperti dulu, lumayan sih. Alhamdulillah, kita kirimnya satu minggu satu kali ya? Iya, satu minggu satu kali. Oke cuy, jadi mungkin sebelah aja. Disambung nanti kalau udah sampai di pengiriman. Soalnya pengiriman nanti perjalanannya sekitar satu jaman lah. Terus kantor pos tutupnya jam 1. Tutupnya jam 1. Kita buru waktu ya. Cepet-cepet biar. Iya, itu ada satu dari ibu mana ya? Ini Dedek. Soalnya ngiler-ngiler terus, soalnya hamil pengen diule emak, jadi terpaksa ini saya budalkan lebih awal. Sebenarnya ini sih belum selesai semua. Belum selesai packing-nya. Semua packingnya. Cuma demi ibu hamil nanti. Oke. Ibu hamil tunggu ya. Paketannya akan segera meluncur. Oke, sambung nanti kalau sudah sampai di kantor pos. Bye bye. Oke, semangat aku. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat cuy. Jadi sekali lagi bagi teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah pesan kepada adik-adik desa. Ini sekaligus ngajak jalan-jalan kakung. Kakung ini dijak jalan-jalan orang perlu nih. Alah, seorang ngarah sih. Makanya banyak banget yang komen, Mas Adi bapaknya kok nggak dijak. Bapaknya biasanya jak kemana-mana itu males sih. Kalau ini kan penting banget, jadi nantikan topat selanjutnya, oke? Oke cuy, jadi alhamdulillah kita udah sampai guys. Wis tekan gini pengirimannya guys. Seperti biasa bosku, neng kantor pos cuy. Anu nih kong? Iya nih. Ayo kono kue lho kong, sama kakung guys. Anu, sundangan apa nah? Enggak. Siapa ada kong? Sama lah. Oke bosku. Oke bosku, sebentar ada sepeda bosku. Ada sepeda lagi. Siap. Oke bosku. Oke bosku. Oke bosku. Kita mau kirim dulu bosku. Ini bersama kakung tuh guys. Nah. Oke kong, bersama kakung guys. Kita kirim dulu ya. Sebentar bosku. Sudah. Sono kuwi lewat kene. Sama kakung guys. Oke bosku, sebentar bosku. Oke bosku.
Wah, itu lumayan abot banget. Ah? Ntar kong. Yes, kita masuk dulu kong. Lu biar apa kong? Beri kong anu kong. Lepu buka kong. Eh? Lepu mana kong? Pak. Kayak kan ini ya. Besar-besar nih. Uish, lumayan. Sebentar dulu. Wah, oke cuy. Jadi alhamdulillah kita udah sampai. Kita istirahat dulu sama Kakung. Lagi banget. Apa Kong? Panas-panas ngombe kok. Lagi. Enak, seger. Ngombe es campur guys. Es campur. Mantap Pak. Iya Kong. Mantap Kong. Bahaya. Jadi kita istirahat sambil nunggu resinnya. Sendiri loh. Dan pinter. Apa jajannya Kong? Di samping loh Kong jajannya. Kayak bek. Oke guys, kita mau menikmati dulu. Ah, esnya dulu guys. Bentar ya guys. Nah. Oke, bosku. Jadi ceritanya kayak turun gunung ya, gue lah cuy panas ngepol ini ngesor ini beh lah ini dulu ya hawa ini sama cuy pol tapi terus kuto ini gini gue lah sumuk terus ngelantok. Jadi kita sambil nunggu resinya dari bapak kantor pos, kita mau kulineran dulu guys, kulineran es dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim, mantep telat mas mesti umbe olah ke bismillah ya. Oke cuy, jadi nanti kan untuk part selanjutnya nanti kita mau ngajak jalan-jalan bapakku tajak shopping guys, shoppingnya gue buning dia, nanti kan untuk part selanjutnya. Oke, jadi sekali lagi bagi teman-teman semuanya terima kasih yang sudah pesen karak diwer keripik tempe sekaligus madu kepada adik-adik desa. Hari ini hari Sabtu aku kirim. Bagi yang ibu hamil sabar, sebentar lagi akan meluncur. Oke, saya adik-adik desa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.